Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas satu manusia yang dimana nantinya adalah orang yang paling sibuk di akhirat. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Sibuk untuk apa? Ya, sibuk untuk menyelamatkan umatnya. Siapakah dia? Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Likulli mari'im hum yawma idzin. Pada hari itu semua orang sya'nun yughni, sibuk mengurus diri sendiri. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, semua nabi dan semua manusia pada hari itu sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi Rasulullah, satu-satunya orang yang pada hari itu sangat sibuk mondar-mandir, sibuknya luar biasa. Ketika sedang di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari, "Mana umatku? Mana umatku?" Dikumpulkanlah semua umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dalam sujud yang sangat lama, hingga Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Mintalah, maka akan aku beri." "Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan apa yang engkau janjikan." "Wahai Muhammad, mintalah." "Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi minum kepada umatku. Mereka kehausan, ya Allah. Kasihan mereka kepanasan di bawah terik matahari." Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kausar. Beri minum kepada umatmu." Ketika itu beliau memanggil umat-umatnya untuk memberikan minum kepada mereka satu persatu. "Wahai umatku, wahai umatku." Sahabat Pena Pencari Hikmah, betapa luar biasa kepedulian Nabi kepada umatnya. Rasulullah padahal sudah dijamin masuk surga, surganya surga Firdaus, sudah ditunjukkan kepadanya nikmat surga Firdaus, tapi beliau tak rela. Beliau ingin umatnya ikut bersamanya merasakan nikmatnya surga tersebut. Ditampakkan ke hadapan beliau, "Ini Firdaus. Ini surgamu wahai Muhammad." Nabi tak tersenyum sedikit pun. Beliau bertanya lagi, "Umatku di mana ya Allah?" "Ini Firdaus. Umatku di mana ya Allah?" "Mereka di padang mahsyar." Nabi langsung keluar dari surga mencari umatnya. Ia memberi minum satu persatu. "Wahai umatku, wahai umatku, umatku." Betapa bahagianya beliau ketika beliau bertemu umatnya. Ketika itu beliau memberi minum. Sekali teguk kita takkan haus lagi selamanya. Ketika seorang ibu, ayah, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah sibuk mencari kita. "Di mana fulan? Di mana fulan?" Setelah memberi minum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud kembali. Sujud beliau yang lama sekali,
sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Lalu Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, akan aku berikan apa yang kamu minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Allah berkata, maka tunggulah di ujung sirat. Nabi menunggu di ujung sirat sambil mengatakan, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan. Ya Allah, selamatkan. Maka yang amalnya banyak ia berhasil melewati sirat, ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika beliau tahu umatnya masih banyak di dalam neraka, langsung ia sujud kembali di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang engkau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman, walau sekecil biji kurma. Allah berkata, selamatkan mereka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka dan menyelamatkan mereka. Ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata kasihan, memeluk mereka dan dipersilakan masuk ke surga. Setelah selesai, Nabi kembali ke hadapan Allah dan bersujud kembali yang lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Maka keluarlah lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi kembali lagi ke Allah. Allah berkata, ya Muhammad, bangkit. Apa yang engkau inginkan? Keluarkanlah umatku yang ada di dalam neraka, yang ada di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi. Kata Allah, aku izinkan. Lari lagi Rasulullah ke neraka menyelamatkan umatnya kembali. Dan beliau kembali bersujud. Ya Allah. Allah berkata, ya Muhammad. Apalagi ya Muhammad, bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayangmu yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal, kecuali hanya mengatakan, La ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari lagi ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, terkadang aku merenung, masih pantaskah aku untuk merindukanmu? Masih pantaskah aku mengharapkan syafaatmu? Masih pantaskah aku untuk menunduk terpaku, mengucapkan salawat ketika namamu disebut? Di tengah deretan kesalahan yang telah kuperbuat, di tengah rangkaian kelalaian yang kuukir, di tengah kemaksiatan-kemaksiatan yang senantiasa menambah panjang deretan dosa-dosaku. Ya Rasulullah, perkenankan aku mencintaimu semampuku, dengan segala kelemahan dan kenaifanku, dengan segala kealpaan dan kelalaianku.
"Ya Rasulullah, aku memiliki mimpi. Kelak, ketika di yaumul akhir, aku akan memanggil engkau jauh di sudut sana di antara jutaan lautan manusia. Aku akan berteriak, 'Ya Rasulullah, Ya Rasulullah.' Dan aku berharap, aku sungguh berharap, engkau akan menoleh ke arahku dan berkata, 'Itu umatku.' Sungguh, aku ingin, ya Rasul, aku ingin menjadi bagian dari barisan panjang umat yang mendapatkan syafaatmu. Aku ingin menjadi bagian dari umat yang tersenyum berdiri di belakangmu. Salam cinta dari kami, salam rindu dari kami untukmu, ya Sayyidi, ya Rasulullah." Sahabat pena pencari hikmah, itulah manusia yang dimana nantinya adalah orang yang paling sibuk di akhirat. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.